Tes. Jadi pada tanggal 10 Maret 2021, ya 10 Maret 2021, Google dan YouTube memberitahukan bahwa mengenai kami menghubungi Anda karena Google akan diwajibkan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk memungut pajak Amerika Serikat atas pembayaran kepada kreator di luar Amerika Serikat mulai tahun ini paling cepat 2021. Ini artinya Google akan mengenakan pajak sebesar paling tinggi 10% jika kamu sudah mengisi formulir pajak di akun Google AdSense kamu. Namun, jika kamu tidak mengisi formulir pajak, maka kamu akan dapat diwajibkan pemotongan sebesar 24% dari total penghasilan kamu dari seluruh dunia. Tentu ini lebih besar dari jika kamu mengisi pajak di Amerika Serikat yang hanya maksimal 10%. Jadi antara 0% sampai 10%. Dan negara mana yang pajaknya 0%, perjanjian pajaknya 0% dengan Amerika Serikat? Dan itu adalah negara seperti negara negara Inggris dan Kanada. Mereka perjanjian pajak dengan Amerika Serikat adalah 0%. Jadi negara-negara seperti Kanada dan Inggris pajaknya 0% dengan ini kan update dari ini ya, pajaknya 0%. Itu important update offset. Jadi kesimpulannya adalah jika kamu tidak mengisi pajak, formulir pajak dari Google AdSense, maka kamu akan dikenakan pajak lebih besar lagi sebesar 24% dari penghasilan di seluruh dunia. Jika kamu mengisi pajak, formulir pajak, maka kamu hanya dikenakan 10% dan itu hanya dipotong dari jika penonton negara kamu berasal dari Amerika Serikat. Oke? Jika di luar Amerika Serikat, kamu tidak akan dikenakan pajak. Semoga jelas dengan penjelasan saya kali ini, dan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan.